Ayo, Nun. Kita bisa keluar sebentar nggak? Ada yang pengen aku omongin sama kamu nih. Tapi Ainun takut sama Mbak Saskia sama Bu Marni. Mereka bisa ngapa-ngapain Habibie kalau mereka tahu. Ainun, aku pengen bawa kamu sama Habibie keluar dari rumah ini. Ainun, tolong cepat sana. Ainun, kamu harus keluar dari rumah itu, Nun. Tapi kemana, Mal? Aku gak mau ninggalin Habibie. Kita pergi sama Habibie. Mar, bagaimana sama Ibu Ainun? Kalau Ibu Ainun nyariin Ainun sama Habibie gimana? Terus kalau Mas Jamal tahu Ainun pergi sama Amar, pasti Mas Jamal marah banget sama Ainun. Mar, dan lagi kamu. Lagi apa? Lagi anakku buta ya? Itu yang pengen kamu omongin kan? Mar, bukan itu maksudnya. Terus apa? Ainun, walaupun sekarang aku buta, tapi aku tahu penderitaan kamu di sana. Dengan kondisi aku seperti sekarang, aku masih bisa nolongin kamu, Nun. Aku masih bisa ngelindungin kamu. Kamu harus percaya sama aku ya. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Ainun harus masuk ke dalam. Ainun, Nun. Siapa kamu? Cepat katakan siapa kamu. Itu semua gak penting kamu tahu siapa saya. Karena yang terpenting adalah kamu jangan coba-coba dekati Ainun lagi. Ngerti kamu? Tahu apa kamu tentang Ainun? Cepat katakan siapa kamu dan apa mau kamu. Amar, kamu dengar baik-baik. Ainun cuma kasihan sama kamu. Kamu sekarang sudah buta. Jadi lebih baik kamu kubur dalam-dalam perasaan kamu. Kalau tidak, kamu yang akan tanggung resikonya. Kamu yang akan celaka. Ngerti kamu? Ainun. Sini. Ada apa-apa ya? Aku cuma ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Sebenarnya mau kamu apa sih? Ainun tuh takut sama kamu. Ainun masih trauma sama kamu. Ainun, aku tidak sejahat yang kamu pikir. Mending kamu pulang, Chico. Ainun gak mau ada fitnah lagi. Ainun udah sering difitnah. Baiklah. Nanti kamu bakalan tahu apa yang aku lakukan, Ainun. Aku akan menolong kamu dengan caraku sendiri. Siapa kamu? Kamu jangan macam-macam, saya akan teriak. Nenek gak usah khawatir. Saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin ketemu dengan Bu Alia. Kamu siapa? Bu. Kamu? Alia, siapa dia? Bu, ibu tenang aja. Dia ini akan menolong Habibie dan Ainun.
pergi dari rumah juragan. Bu Alia mau ngambil cucu ibu di rumah juragan malam ini juga kan? Malam ini? Iya, saya mau. Saya mau membawa Ainun dan Habibie dari rumah itu. Tolong, nak. Ini kunci pintu belakang rumah juragan. Bu Alia bisa kesana malam ini juga untuk ambil cucu ibu. Saskia, alhamdulillah. Non Saskia mau pulang ke sini lagi ya, Non? Gak usah banyak nanya. Mending bawain barang saya ke dalam. Ayo! Iya, Non. Oh, jadi akhirnya kamu pulang juga ke sini? Ya, aku kembali ke rumah ini karena aku sedang hamil anak Jamal dan cucu mama. Kalau enggak juga aku nggak bakal pulang ke sini. Saskia, Saskia. Mama udah pernah kecewa dengan masalah kehamilan kamu. Jadi mama tidak akan membiarkan hal itu terjadi dua kali. Mama tidak akan segitu gampangnya percaya sampai kamu bisa membuktikan siapa ayah dari anak yang kamu kandung. Jadi mama meragukan kalau ini adalah anak Jamal. Oke, tunggu sampai kandungan aku berumur 3 bulan. Baru bisa ketahuan siapa ayahnya. Ya, kalau perlu mama sendiri yang nemenin aku ke dokter. Gimana, Ma?